kita selaku umatnya mendapatkan keistimewaan ini pula, mendapatkan keberkahan karena Nabi yang mulia ini membawa barakah. Jadi lima perkara tadi, ya, keutamaan yang pada asalnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita selaku umatnya pun mendapatkan barokah, ya. Di antaranya apa lima perkara tersebut? Yang pertama adalah Allah memberinya pertolongan. Apa bentuk pertolongannya tadi? Ditanamkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam. Ya, walaupun jarak antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musuhnya masih sangat jauh, karena dulu belum menggunakan hitungan kilometer. Jadi untuk mengukur jauhnya itu dengan lamanya durasi perjalanan disebut masiratu syahrin. Walaupun jarakku dengan musuh masih sejauh perjalanan satu bulan. Nah, ini jelas bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang merasuk ke dalam jantung musuh ini tentunya dapat melemahkan kekuatan mereka. Ya. Dapat memecah belah barisan mereka, memporak-porandakan pasukan mereka. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menambahkan bala bantuan berupa tentara dari kalangan malaikat penghuni langit. Ya. Maka ini adalah bantuan dan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau yang mengikuti petunjuknya. Nah, maka tidak dilakukan lagi. Ini merupakan pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu disebutkan dalam hadis, dipertegas lagi dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Bima asyraku billah ma'ala minazir bihi sultana. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir, kami masukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Disebabkan apa? Disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan terhadap Allah. Mereka menyebutkan Allah, ya, dengan sesuatu yang mereka tidak memiliki apa keterangan tentang itu. Kenapa Allah disebut itu? Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Ya, disebabkan kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Ini jemaah yang diwahyukum Allah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga kaum muslimin yang berjalan di atas petunjuknya. Adapun manakala kaum muslimin berjalan tidak di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertolongannya akan dicabut. Ketika perpecahan terjadi di mana-mana, kebinaan, ya, kekufuran, kesyirikan, maka dicabut pertolongan ini. Akibatnya apa? Rasa takut yang ada di hati para musuh tidak lagi ada, ya. Sehingga terjadilah seperti yang kita dapati, bagaimana berimasnya mereka, kejamnya mereka, ya, terhadap sebagian dari kaum muslimin. Tidak cukup mereka membunuhnya, tapi sampai diperlakukan dengan cara yang sadis. Bisa jadi ini adalah karena apa?
dicabutnya rasa takut yang ada dalam hati mereka. Dan itu sebagai bentuk apa? Hukuman bagi orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu-satunya cara adalah dengan menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kembali akan menolong kita dengan cara ditanamkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam. هذا صراط مستقيم.